Assalamualaikum. Okey. Selamat pagi semua. Okey. Ini sarapan kita untuk hari ini. Ayam bakar pagi-pagi. Nasi lemak. Okey, kita berada di Petron. Tapi bukan Petron yang dekat KL. Kita berada di Sungai Koyan, Road 1504. Kita dalam perjalanan menuju ke Pos Titom, menunggu kawan-kawan daripada Moped Adventure Touring. Kita dah ada event dekat sana nanti. Alright, nanti jumpa lagi. Alright, ketibaan sebahagian daripada pasukan. Arman dan Kak Syida bersama anak-anak dia. Ni Haji Misai. Berapa sampai ni? 9 lebih. Jemput lah. Akak je. Tengok tu. Main makan, main makan. Mentara menunggu apa? Sahabat-sahabat lain yang katanya dekat katek rawak. Jadi sambil-sambil makan tu, kita sambil-sambil tunggu diorang tu, kita sarapan dulu lah. Sebab pukul 10 saya nak gerak. Tapi nampaknya hujan, jadi bersedialah untuk bergulung ke dalam lumpur ya. Lepas berguling, ni. Berguling. Ah, berguling dan bergulung di dalam lumpur. Okey. Harap-harap tak berselut lah. Saya berselut. Hujan ni? Orang-orang boleh try lah kan. Tengok macam mana. Saya cuba test. Sebelah sana tu bawa anak 3 orang. Tak ada. Kita tak boleh. Yang buat malu lah bang. Telaga lah. Telaga lah. Berguling ke bergulung ke dalam selut nanti. Kita layan lah. Kau, tayar, cin. Yang lain tayar kosar, boleh tahan juga lah. Kita tengok nanti macam mana. Kosar tak kosar lah kan. Tayar dadu pun jahanam. Ini kan macam ni lah. Ini lagi lah. Kosar tanpa bunga. Okey. Ahli pasukan dah sampai. Ini YouTuber. Ini YouTuber tersohor ni. Iwan Ahmad ni. Macam nak berguling ke ni? Kenapa bang? Tak tahu dah rupa aku tak apa. Okey, majoriti pasukan dah sampai. Tetapi tengah meeting untuk jadi masuk ke tak jadi masuk ke Titom. Sebab cuaca. Cuaca memang tak menyebelahi kita. Hujan. Geng-geng orang tempatan pun nasihatkan tidak digalakkan masuk. Tengoklah macam mana tusan dia. Ulang boleh? Apalah GoPro mahal-mahal boleh beli. Tengok nombor plate tak boleh beli. Tengok sikit. Pakai apa? Liquid paper. Weh, dah sampai siap nombor plate tu. Dah sampai siap nombor plate tu kata tak? Okey. Ni antara rakan-rakan daripada Moped Adventure Touring yang sampai. Semua dah siap siaga lah. Hello, assalamualaikum. Bersama kami lagi Moped Adventure Touring. Okey, hari ni kita cadangnya untuk ke Pos Titom.
Tapi benda orang kampung tak bagi masuk, diorang buat blok ramai-ramai. Pokok tumbang, air melimpah. So kita tengah meeting lagi, kita mungkin akan tukar haluan kita ke tempat yang lebih mencabar lagi lah. Mungkin Senderut pun. Sebab Senderut diorang kata lagi teruk, so kita pergi ke tempat yang lagi teruk lah. Pokitom diorang kata macam tak enak tapi tak biasa-biasa je. Light-light je. Sebab kita tak suka yang biasa-biasa, so kita akan pergi Senderut insyaAllah. Citum senduk, citum lenjang memang jalan tak boleh kan. Tak okey untuk motor semua. Nak off-road memang tak okey. Hujan, dah 2 hari ke hujan. Geng-geng off-road 4 wheel pun tak lepas. Jadi boleh U-turn lah. Prefer ke senduk lah. Prefer ke senduk lah. Okey, okey, terima kasih. Okey, ni brother-brother abang-abang orang sini. So kita kena dengar cakap dia orang. Jangan melawan. Nanti bergumpal kat dalam sana kan. Alright bang, terima kasih info. Alright. Okay, kita dah sampai sini semua ahli pasukan. Tapi atas nasihat daripada penduduk tempatan, tidak digalakkan untuk ke Pos Titom sebab keadaan cuaca yang tak mengizinkan. So kita tukar pada plan B. Kemungkinan kita akan ke Pos Senderut. So kita tengoklah nanti macam mana perjalanan ke sana nanti. Harap-harap okey lah. Bawah lah.
Eh, setan masuk. Macam mana bang, perjalanan ke sini bang? Macam mana perjalanan ke sini? Ni kata tak puas. Tak puas? Tak puas? Nak titom. Tuan nak berlumpur. Li, ada lain lah Li. Berlumpur. Ada lain. Ah, cantik. Ada lain? DG 3G. Wah. Oh. Semua orang main pun. Handal. Aduh. Nak koyak dah, nak koyak dah. Okey, kita berada di pos Senderot. Pokok banyak ni. Tadi dah pergi kan, ada pula pokok tumbang, sungai melimpah tadi. Lepas tu dah pacak dah kemah. Hujan-hujan lebat tadi tu. Dah orang asli sana suruh balik. Tu terus pergi pos Senderot tu. Bukan saja. Okay Mi, cakap Mi. Ucapan dia. Okay, alhamdulillah selamat sampai dekat pos Senderot. Sekarang tengah patah pantai. Okay, dapat. Peace yo. Abang tak dah siap mandi. Tak puas. Balik kena singgah tu tau. Mindset tu dah setting adventure kan. Batin. Lepas ada grup masuk kan? Ada. Kereta patut motor-motor macam ni pun ada kan? Ha. Ha, kawan kita orang tu. Kawan. Tu tadi masuk, kita jumpa Tok tak ada tadi kan? Rumah atas ni kan? Ya. Ha, Tok tak ada. Tu mesin tadi ada kan? Anak. Ha. Cuma dia cakap tadi satu orang RM10. Betul. Ni berapa kalau nak sewa ni? Pondok tu berapa? Pondok apa? Berapa malam? Warang-waring. Alright. Okay, kita dah sampai ke campsite Senderot. Tukar plan sebab keadaan cuaca tak mengizinkan untuk ke Titom. Senderot jalan dia teruk juga nak masuk, tapi alhamdulillah dah selamat sampai. Semua dah set up inside masing-masing. Atas tu perkampungan lah. Perkampungan diorang asli ni. Okey, inilah aktiviti kita lah. Bila berada di campsite, tempat macam ni lagi nak tunggu. Ya, itu dia. Yo. Inilah aktiviti ya. Aktiviti dekat campsite. Aktiviti kanak-kanak riang. Bapak-bapak riang. Ini semua bapak-bapak budak dah ni semua ni. Okey, kita camping sekali ni ada photoshoot sekali ah daripada magazine Travel 360. Check
macam biasalah, model dia YouTuber tersohor Iwan Ahmad. Tu yang kacau. Biar dia orang shooting. Ini grup kita orang. Okey, ini satu grup lagi, grup lain. Dan grup kita orang. Dia nak masuk Titom juga. Dia masuk 3 kilo je keluar balik. Siap tergolek bagai. Perut. Apa buat? Terdedah. Ha. Dia terdedah dia tak ayat, tahan ayat tu power. Ayat power. Tak pernah aku dengar, tak pernah aku dengar lagi orang cakap tau. Dia keluar. Ha. Masih tak buat tak apa. Dia keluar. Dia tak terdedah eh. Terdedah yang tu. Yang bila lagi kan? Tanya dulu sambal siapa tu? Kalau camping saya faham, tak payah bawa. Ramai aku ni, ni jajah ni. Kalau camping saya faham, tak payah bawa. Sambal buat jajah ni. Kalau camping saya faham, jajah. Ni tak payah bawa. Oh, kenapa? Putih tepi sungai lah. Aku hitam hari pergi. Pokok liar dia. Cakap, sambal banyak. Wah, acara apa ni, Wak? Oh, memang dua. Pemujaan. Pemujaan, ha? Belum penuh je lagi malam ni. Ini semua Freemason semua ni. Freemason. Mandi lagi ke? Belum mandi lagi? Tu, si Mamat ni. Dah tempat dia nak bau. Tak elok lah. Tak elok bakar plastik. Ni dia baru. Anak buah Pak Din tu, mana boleh bakar plastik? Pak Din ni bom buat. Pak Din datang Pak Din Kerawan. Boleh, nanti ada orang bagi tahu nak balik. Dah, nanti tak bernafas. Dia luar sikit kampung ni, dia tak berani lah. Mana-mana? Ha, luar dari kampung ni, dia dah ni. Macam-macam lah. Dia kutuk Pak Din. Dia kutuk kau Pak Din. Batuk je. Tersedak. Dekat mana dia hari ni? Hari ni. Beli jiwa. Beli jiwa lah. Motor? Tahu. Berapa ringgit? Kilo? Sekarang dah. Persediaan untuk BBQ. Special perapannya. RM8 sekilo. Semua lah. Semua lah. Tapi tahun ni. Tahun ni. RM2, RM6. Itu duit yang kampung lah? Bukan yang kahwin? Yang kampung. Baik. Dalam kampung. Nampak, lepas dibakar, dipeluk lagi. Baru dah padu. Eh, siapa nak RM3? Ya, RM3 satu kepala. Ha, RM3 satu kepala bayar kat jajau. RM5. Naik harga. Benda dah masuk dalam hutan je. Bapak dia up sikit. Bapak dia lagi kan. Anak dia up lagi kan. Jadi aku nampak hati sekarang dah tak ada hati kan? Hati. Ini terbakar kamera ni. Aktiviti petang ni free and easy. So petang ni kita memasak ayam BBQ. Ini importnya daripada Thailand. Tadi mana dah tak ada kan? Mana datang ayam? Ayam tadi tak ada. Tepah-tepah pula tadi kan. Bawa kereta. Oh, tak tahu tadi. Terpengi kan? Down. Order dengan tu lah. Ini Aran. Dota kapal. Berani makan. Berani makan. Betul lah. Tak berap, kenapa berap? Mak dia pegang kena pijak. Tak salim. Kau ni apa ni? 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 Kau ni apa ni
Jangan lupa subscribe. Subscribe apa tu? Ada ikan di sini? Ada. Ada? Nak lawan Sony ke? Sudah tangan lah? Nak lawan Sony. Ya Allah, orang dah cakap tak payah keluar duit. Kan? Kalau makan tu kan? Terayung kan? Tak. Aktiviti bila malam di campsite. Sementara menunggu cabutan lucky draw, pertukaran hadiah, kita layan lagu dulu. Kita layan. Temulak. Pak An temulak eh. Bangun. Eh tak payah, kenalkan diri je. Dah ada ramai-ramai kawan-kawan yang tak kenal. Nama asal mana, ranting mana. Okay. Nama saya Pak An, asal Negeri Sembilan. Ranting? Motor apa? Motor apa? Motor RS. Ranting? Siapa yang buat masuk? Buat masuk eh? Masuk sendiri. Masuk sendiri. Tak nak mengaku! Masuk sendiri. Wang Mal. Siapa ni? David? Alah! Wang Mas! Dengar, bocol! Dia Arab lah! Dia Arab! Oh, asyuk! Mana ni, Jai? Mana ni, Jai? Amat lah! Buruk siku! Dapat balik! Dapat balik! Dah mesti! Ni harga kat pasaran try. Waktu dah bunyi bau first time follow ah. Assalamualaikum. Nama saya Amirul Muhammad Sami. Ha? Bob. Bob. Siapa Bob? Dapat balik ni. Bye. Timmy. Masak. Aidul, di rumah. Ini kalau korang pergi money changer pun tak ada ni duit ni. Hel. Eh, beli SIM card lagi rugi. Tak dapat tu. Bit. Makan. Inilah. Jangan leje. Ini pun sama. Kau sama intensi kalau ke Junda minta izin. Nak minta izin isteri. Hasrah.
lepas menyaksikan persembahan daripada orang asli, orang asal di Kampung Senderut, Pos Senderut di area Sungai Koyan. Jarang dapat tengok peluang macam ni. Orang asli guys. Thank you.